Oke guys, welcome back to my channel Seto Jipo. Kali ini saya akan mengincip sebuah game yang pastinya kalian tunggu-tunggu, old school ya, old school banget, yaitu Atom RPG. Game ini bisa kalian dapatkan di Nintendo eShop seharga $16 aja guys, $16, oke? Dan bagi kalian yang belum lihat incip-incip game saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Langsung aja kita mainkan Atom RPG ya. Ini bisa milih job ya. Morphin Doctor. Pluton. Oke, kita langsung create aja. Traveler aja yuk. Seperti apa ya gamenya ini? Atom RPG. Seperti apa ya? Ini kayak bom atom ya, sepertinya ya. Kita lihat aja yuk. Seperti apa gamenya? Punya kayak jamur gitu ya, gede banget. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah menggerakkan karakternya analog kiri buat gerakan karakter, analog kanan buat muter-muter ya. Oke. Kita ambil apa ini? Kita gitar. Dapat equipment. Kita ambil aja semua ya, teman-teman. Bisa, gitarnya nggak bisa diambil. Kita dapat topi. Oke, press plus ya untuk equipment. Lihat equipment, kita bisa pakai topi, senjata. Oke, senjata dulu ya. Wih, ini gamenya 60 fps banget ya, smooth. Ini kita disuruh apa ya? Kekunci teman-teman. Bisa tembak nih. Ambil pistol dulu. Oke. Akan equip dulu, teman-teman. Tembaknya gimana, bro? Tekan Y untuk nembak.
Oke, sip. Oh, nggak kena. Orang deket atau gimana nih? 30%. Oh, nggak kena, teman-teman. Harus pas apanya nih? Oke, sip. Oh, ada AK. Kita coba ambil AK ya. Kena ya kan ya sniper ambil A sniper A ini ada apa ini pakai balok dilempar gitu ya woi 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 woi. Oh, strategi ya. Gak bisa, bro. Oh, tuh, tuh, tuh. What? Poinnya nggak cukup. Oke lah. Salah tadi battle-nya seperti apa ya? Ayan.
ganti-ganti data di sini ya, pakai AK aja enak. Oh, bisa reload. Camping loh. Apa nih? Okay, skip. Oke, kita sudah ada di hutan ya ini. Wow, 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 wow. Wah, kok digerutuki ini teman-teman? Curang, curang, curang. Oh no. Waduh, senjatanya diambil semua ini. Nah, ini. Main ada di mana? Anak gersang banget di sini. Oh, lihat jembatan sini. Lumayan sih, kayak game-game strategi zaman dulu. Please wait. Lama banget ini. Loadingnya, loadingnya. Wow, belum sudah kelaparan. Kita di mana nih? Kita di military base ya? Atau di kota? Oke, kita cek-cek dulu, ambil-ambil dulu ya, teman-teman. Oh, gak boleh nyuri, teman-teman. Waduh, ketahuan bahaya ini katanya. Kalau ambil-ambil barang di luar gak apa-apa, kalau di dalam gak boleh katanya.
Oke lah. Gak boleh nyuri katanya teman-teman. Ada sapi. Else. Komplit ini, 154 rep. Oh, kita bisa jualan loh. Kita bisa jualan ini, botol bekas. Oke. Kita berapa? Oh, sistem barter. Oh, tuh. Oke, guys. Kita harus cari barang untuk di barter. Ada di barter cuma-cuma dong. Kita akan pungut-pungut lagi ya. Wires. Oke, cari-cari. Oh. Nah, nih.
babi. Wah, kekunci nih. Ya ampun. Kita beli apa coba? Apa ini nih? Oke. Nanti ada apa jual-jual item ya? Item barter ternyata. Itemnya ya. Oh, ini ada warm up-nya loh, teman-teman. Pilih. Lihat nih. Warm up loh ini. Oh. Kita ketemu orang di warm up, terus ya loading screen seperti ini. Keren juga sih gamenya, ayo nih buat nanti kontennya bisa ini keren. Mana scavengernya? Oh, mungkin di dalam rumah sini. Tak ada loh. Oh, ada world map. Bisa sistem barter ya, punya. Oke. Apa sih? Oke, sekian dulu pinjip game dari Atom RPG ya, Atom RPG. Oke. Ya, game ini kayak ada world map-nya ya, keren banget, jadi kayak game-game klasik zaman dulu. Dan kalau mau beli item, nggak bisa langsung beli item pakai apa, ini pakai barter ya, jadi kalian ngumpulin barang yang ada di kota-kota di world map itu langsung di barter langsung ya, ada nilai harganya yang setimpal di barter nanti, keren kan. Dan sistem battlenya strategi ya teman-teman ya, strategi, jadi kalian turn base gitu, strategi turn base.
Dan di warm up ini nanti ada, kalau ada item atau sesuatu event yang asing itu bisa juga. Dan ini ada tingkat kelaparannya loh ya. Kalian bisa lihat di sini tingkat kelaparan juga loh. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kalian lapar, ngurangi HP dari kalian ya. Jadi harus dilihat tingkat kelaparannya ya. Jadi ini gamenya cukup mendetail dan oke. Kalian bisa dapatkan game ini seharga $16 di Nintendo eShop. Menurut saya sih lumayan sih game ini ya. Oke, kalian patut coba ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Saya Tojikpa undur diri. Bye-bye, saya Tojikpa.